kita mau ngapain? Kita mau bikin MV reaction. MV-nya Seventeen. Seventeen. Judulnya Broke With You. Yes. Gila, akhirnya kayaknya. Dari judulnya aja tuh kayak udah geram banget. Kayaknya kita udah gak sabar banget nih mau lihat gimana si Rock With You. Tapi sebelum itu kita ada sesuatu dulu nih guys. Apa itu? Apa ya? Kita ada empat barang ya. Barang nih dari Scarlet Poisoning. Sebelum kita bikin reaction video, kita mau review dulu nih. Betul. Jadi kita udah megang face care dari Scarlet Poisoning. Jadi kita mau jelasin nih, ini bagus banget sih guys. Jadi kalian harus tahu nih gimana cara makainya, gimana kandungannya. Yang pertama tuh ada apa Kak Zui? Aku lagi megang Bradley Ever After Cream yang Day and Night. Wow. Kamu lagi megang apa nih? Kalau aku lagi megang Bradley Ever After Serum dan Brightening Facial Wash. Nah, semuanya ini dari Scarlet Poisoning. Nah, kalau untuk face care itu ada step-nya dong ya. Enggak langsung itu. Yang pertama tuh kita harus cuci muka dulu, guys. Pakai Brightening Facial Wash dari Scarlet Poisoning. Dibuka dong, kita lihat isinya kayak gimana, guys. Ini tuh kita lihat. Wow, ada rose petal-nya. Iya, rose petal-nya enggak sih? Cantik banget, guys. Ini packaging-nya tuh cantik banget. Lucu banget. Kayak ini tuh asli gak sih? Pasti asli dong. Ya pasti, gimana sih? Pas kita di sini. Iya, ada rose petalnya. Terus selain rose petal, ini juga mengandung glutathione, aloe vera, terus tadi rose petal sama vitamin E. Wow. Nah, abis kita cuci muka pakai Brightening Facial Wash, kita selanjutnya pakai serumnya. Ini ada Bradley Ever After Serum. Wow, ini kandungannya itu ada phytowhitening, glutathione, dan vitamin C. Ya, jadi habis cuci muka, terus kita pakai serum. Ya, stepnya jangan lupa ya, jangan serum dulu baru cuci muka. Ya, hilang dong serumnya. Iya, hilang. Nah, setelah pakai serum ini jangan lupa pakai Bradley Ever After Cream yang day kalau misalnya kalian mau beraktivitas di siang hari dan yang night untuk yang malam hari ya guys. Yes. Nah kalau kalian pakai secara rutin ini pasti muka kalian bakal jadi makin cerah. Gitu. Rutin ya guys. Jadi jangan sekali seminggu ya, nggak ada gunanya ya. Jadi harus rutin. Dan kalau udah rutin terus serangkaian gitu dipakai pasti lebih maksimal. Iya, ya, lebih maksimal dan pasti ada khasiatnya buat muka kalian. Dan semuanya ini udah terdaftar di BPOM. Ya, jadi jangan takut, ini semuanya aman dan harganya terjangkau banget loh, Kak. Cuman 75.000 aja. Jadi enggak usah mahal-mahal, guys. Enggak usah kuras mengeraskan. Jadi ini tuh masing-masing cuma 75.000. Betul. Jadi grab your space, guys. Nah, sekarang mari kita coba aja enggak sih? Okay. Kita coba ya. Ini aku mau coba yang Bradley Ever After Cream Night. Kita coba nih di tangan kita ya. Silakan. Gimana nih? Wangi loh. Tuh, yang aku suka dari Scarlet ini tuh wanginya tuh enak ya. Jadi kayak kita kalau malam-malam nyium wangi ini tuh kayak aduh, relaxing banget. Wow. Enggak nyengat banget juga. Betul. Semua ini sekali pakai ini langsung kayak kenyal gitu guys. Iya ini kenyal banget tapi nggak lengket loh. Nggak lengket sama sekali. Dan kelihatan lebih cerah tuh. Kelihatan apa ya? Kayak squeezy. Moisturizing banget. Itu yang night ya kak? Iya yang night nih. Coba kalau serumnya gimana? Nah kalau serumnya, nih coba kita pakai ya. Gas. Iya. Kita buka serumnya. Nih mana nih? Susah. Maaf ya. Nah ini serumnya. Nih jadi pakainya tuh diiniin terus di sedot ya guys. Sedot. Apply ke tangan. Ini apply tangan sih. Tapi apply ke muka ya, jangan ke tangan. Kalau tangan tercepat habis ya. Bukan head body ya. Nah ini juga. Ini tuh yang paling enak tuh kalau serumnya kayak lebih cepat nyerap ya, jadi nggak lengket di muka dan kalau kalian beraktivitas tuh nggak bikin oily guys. Bener. Itu sumpah ini enak banget tuh, langsung nyerap guys. Iya benar, ini sih. Langsung nyerap ya. Gak lama gitu loh. Yang kadang-kadang suka diipas kipas gitu ya karena lama. Ini tuh langsung nyerap kayak udah. Dan nggak bikin gerah sih guys. Ini sih yang terpenting dari serum. Praktis loh. Sumpah, ini kalian langsung aja deh mending check out ya di e-commerce kalian. Ya, di e-commerce mana aja ada loh guys. Jangan lupa untuk kalian check out Scarlet Whitening-nya sebelum kalian nonton opa-opa. Nah, ini Scarlet Whitening. Jangan lupa di check out. Oke, kita langsung balik
ke konten reaction kita. Oke. Oke, langsung aja kita lihat Seventeen Rock With You. Langsung aja Kak Zui, play. Langsung, play. Gak sabar. Gak sabar. Oh. Oh. Ah. Waduh. Gila, mulai lah. Waduh. Enak ya lagunya ya. Kasih kenal semua kan ya jangan dia. Kita saya. Oh iya kita. Maaf. Aduh. Let's go. Tapi kita nggak bisa nikmatin, tapi saya penting. Terus selain gak nikmatin, kita juga dengerin ini nggak bisa sambil chill gitu loh. Ini tuh rocknya dapet, tapi kalau kita dengerin lagi santai, bener-bener enak gitu. Iya, okay.
kalau komik sebelumnya agak saya carrot ya sih jujur saja. Tapi ini bagus banget sih guys. Ini bagus banget sih. Kerenan saya penting. Kayak tendang gitu. Iya dong. Tapi aku belum lihat tarinya sih. Bagus kan? Bagus. Pasti ya. Pasti bagus kalau saya penting. Pasti bagus. Yes. Ya, pokoknya kalian tuh harus bikin first win gak sih? First win ya, betul. First win ini, comeback yang ini. Comeback ini harus first win guys. Yes. Semangat karat, semangat. Semangat karat, jangan. Jangan lupa guys ditulis siapa yang paling bikin kalian online di MV ini di bawah ya guys. Yang kita juga mau tahu. Di bawah siapapun yang bikin kalian online itu. Kalian, aku percaya kalian punya bias tapi pasti online. Itu udah biasa sih kan. Aku berani berani ramal kalau dibuat tuh serem banget semua. Tapi bener sih, lu kayak ya, iya kan? Dia tuh selalu bikin oleng, sling, sling. Yang lain ganteng, tapi ngeliat dia tuh drugetkan gitu. Iya sih. Ya betul. Oke. Thank you guys udah nonton reaction kita. Seventeen. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke teman-teman K-pop kalian. See you in the next video. Bye. Next video ada apa ya? Oh.